guys, nikahan Ali JR nih. Ya. Wow, ya. Selamat ya Bang Ali ya. Selamat, makasih ya Mas. Alhamdulillah bisa datang sama Bah Wanto yang kocak gitu ya. Jadi okay. Ini kita digandeng sama Diki nih. Oh, bentar lagi nyampe. Bro, selamat bro. Nyampe kita sini guys. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini bareng gue Ali Jatan Motovlog. Wuih, yang free. Oke coy, jadi Ali Jatan tuh udah setelah bro, begini. Ini bro, jas nyambaknya bro. Lupa. Udah ditungguin di sana tuh, malah aduh lupa nih. Gimana ini? Pakai obrol ya. Nah, bisa enggak? Oke coy. Mantap. Ini rapiin boy, biar rapi, biar kelihatan ganteng kan. Oh iya, gitu loh. Ih, mantap Ali JR nih bos. Ali JR nih bos, senggol dong. Oke coy, jadi kali ini tuh Ali JR mau nikah guys ya. Tiba-tiba nikah ya kan. Tiba-tiba nikah. Oh nikah. Karena perempuannya udah telat. Udah telat 2 bulan. Jadi Ali JR tuh pulang dari Bandung mau langsung tiba-tiba ke AKUA nanti di sini resepsi tuh ya kan? Nanti resepsinya mah belakangan nyusul. Nanti mau mikirin mau nikah ya tuh ya? Iya, timbangin mikirin mau nikah nanti kita lihat. Jadi kita mau ke AKUA bareng-bareng loh, bareng sama Kak Motovlog sama Alfian Motovlog. Kita pakai Yamaha RC guys ya, nanti ini dibonceng di sini guys ya. Pengantinnya dikawal oleh banyak motor ini udah di sana nunggu ya. Oke guys, jadi Ali JR prepare dulu. Oke coy, jadi prepare dulu. Ini punya wangi bukan? Oh, wangi dong. Oh, bukan. Ini adalah produk RS31, men. Yang buat mengkilapkan motor. Yang endorse. Oke coy, jadi puyung-puyung. Biyum. Mas kawinnya mana tadi tuh? Udah di sana. Oh. Halo Cil. Ini ada Barack Obama. Halo Cil. Nih, banyak bocil-bocil guys ya di sini. Ali JR tuh mau nikah lagi. Oke guys, mungkin sekarang pakai helm dulu, nge-vlog dulu. Oke guys, jadi ini udah siap-siap gua pakai motor mau jemput pemelai putrinya gitu ya guys. Kalian pasti penasaran deh siapa sih pemelai putrinya gitu ya, cuy. Oke, di sini gua pakai Yamaha RC gua. Di sini. Ya, panasin dik. Bisa kagak lu? Nah, ya, ini sebelum manasin kayak gini dulu. Nah, udah gitu pencet starter. Tum, ala. Jadi kita. Nah, gitu dulu. Ini remnya udah pak. Kem nih pakai Brembo jangkrik. Oke guys, jadi gua berangkat dulu. Mau ke nikahan Ali JR yang kedua kalinya. Tentunya yang satu karena gagal. Kita berangkat ya guys ya. Gaskeun. Oke guys, jadi bocil ada tenangan guys ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ah, jadi geber, cok. Oke guys, jadi Ali JR berangkat dulu nge-vlog. Nge-vlog lagi. Mencari cinta yang sejati di dunia ini, guys ya. Jangkri. Oke guys, gaskeun. Kita ya. Wadidau. Oke guys, jadi kita ketemu sama teman-teman yang mau ngawal Ali JR dulu ya, guys ya. Udah tikum di sana, guys ya. Ini kebetulan pemelai putrinya jauh, jadi Ali JR pakai moge guys ya. Gak pakai mobil. Kan anak motor, jangkrik. Anak motor bapaknya, jangkrik. Oke guys, kita skip dulu ya. Sampai ketemu sama teman-teman. Oke guys, jadi ini adalah yang mau siap mengawal Ali JR nikah nih. Ada Bah Wanto 212. Apa salaman? Aku bang siap. salaman mana duitnya bebo salaman bae. Cuman siki salaman doang, duit gak ada, belum gak ada, minggir bae lah kok lah. Kere. Cocok. Kere ora mari-mari 2000 kayak wenange tukang parkir kana. Ampas. Jasan konsep putih. Ini mau seletingnya ora di rumah terakhir. Oh iya, ini udah gak tahan, Bah. Kok nikah malah. Kasih tahu, Man. Bareng-bareng ini, Mas. Iya, habis cornering ini. Mas, ada yang jatuh, Mas. Apa?
ada yang jatuh. Mana? Kayak cari kayak lutak mukerin. Aduh. Oke okay, guys, ini keseruan Mbah Wanto gue. Hah? Subuh apa nih? Assalamualaikum, balik. Oke okay, guys. Jadi ini ada Mbah Wanto, ada Tio, dan ada Kace yang tadi. Udahlah. Calon dong. Ada calon dong di sini, dan kita dikawal sama Om Galuh Cuis ini guys, nikahan Ali JTR nih ya. Yeah. Selamat ya Bang Ali ya. Selamat, makasih ya Mas. Alhamdulillah bisa datang sama Mbah Wanto yang kocak gitu ya. Udah dapat batin belum Mas? Oke guys, gue skip dulu udah kali ya. Nanti kalau udah nyampe penghulunya gitu udah datang, gaskeun gitu pokoknya. Oke guys, jadi kita tuh pakainya mobil, enggak boleh pakai motor katanya. Ya udah kita ke pemulai putrinya aja guys ya. Udah siap-siap di sana guys ya. Nih gua disupirin sama ini orang yang nikung gua kemarin. Tapi sayangnya gua udah dapet calon yang lebih baik. Ya langsung nikah. Monikanya kemana ini? Ah, monikanya serep mobil. Di bagasi. Oke guys ya. Jadi ini gua dikawal sama dua orang yang tadi pakai motor kita ya. Ya oh. Jadi enggak boleh tuh di depan juga udah ada mobil jemputan, tapi Ali JTR pakai mobil sendiri guys ya, biar ada ke apa ya? Ini Mas. Keenakan guys. Maksudnya ke kebanggaan tersendiri gitu ya. Oke coy. Jadi Ali JTR tuh nanti siap-siap di sana. Awas. Oke guys. Jadi ini pokoknya nantilah kita lihat ya guys ya, bagaimana cara resepsinya, ramai atau enggak. Pokoknya Ali JTR alhamdulillah nih dapat janda kaya raya guys. Ya, jadi enggak usah nge-YouTube nanti, enggak usah kerja, tinggal nongkrong aja di kamar gitu ya. Jadi pemuas ya. Astagfirullahaladzim. Ini Bang Kace Moto Vlog ya, kasihan di subscribe tolong guys, karena dia habis di PHK dari TikTok Shop. Aduh, kayak gini ya, dulu. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah untungnya Ali JTR dapat janda kaya raya guys. Tutornya dong bu, nanti tutor nanti Ali JTR pak, saya masih pemula po. Nanti Ali JTR tuh mau minta beli H2 aja ke istri Ali JTR yang baru nih, soalnya kan kaya raya, makanya Ali JTR mau gitu ya kan. Material nih bos, senggol dong. Materialistis material. Iya itu. Material eta ya. Bangunan. Enggak tahu lah gue aja ya. Jadi intinya Ali JTR alhamdulillah guys ya, berkat daripada pusing mikirin bucin gitu ya. Enggak apa-apa, janda tua juga. Yang penting janda tuanya, umur berapa? 80. Sing penting prepet. Ya prepet deh. Nih jangan-jangan kemarin tukang prepet. Iya. Oke guys ya. Nih kita bentar lagi nyampe, nanti kita on cam lagi soalnya Ali JTR ban belum dandan nih, masih jelek nih. Oke okay guys, jadi okay. Ini kita digandeng sama Diki nih. Bentar oh, lagi nyampe. Bro, bro. Nyampe kita sini guys. Udah sampai di kita. Mantap. Alhamdulillah. Gue agak sedikit deg-degan. Ini foto siapa coy? Agak lucu sih. Oh, ternyata ya. Mas Gahan lu goblok ah lu. Salah, Bu. Aku dong, Bu. Bikin rusuh acaranya udah. Oke guys, musuhnya gue juga.
nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya yang bernama Ulfiatu Nikmah untuk beliau dengan membayar mas kawin berupa uang sebesar Rp260.023 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ulfiatu Nikmah binti Pak untuk diri saya dengan mas kawin berupa uang sebesar 260.023 dibayar tunai. Sah, sah, alhamdulillah. Barakallahu wa barakallahu.